TKN Prabowo Gibran ancam melaporkan balik KPU ke DKPP jika tegur Gibran soal kompori tim ses. Dilansir Jakarta Kompas.com, usai debat cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi sejumlah aksi Gibran di panggung debat. Mahfud menyoroti soal aksi Gibran yang meninggalkan podium dan maju ke depan. Menurut Mahfud, aksi Gibran menyalahi aturan, tapi dia memperkirakan KPU akan mendiamkan hal ini. Selain Gibran, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga terlihat sempat turun dari podium saat debat berjalan. KPU akan mengevaluasi jalannya debat cawapres. KPU akan mendengarkan masukan tim ses capres dan cawapres. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan akan kembali menegur Gibran terkait persoalan ini. TKN Prabowo Gibran bereaksi terhadap rencana KPU menegur Gibran usai aksi ajakan bersorak saat debat. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman mengatakan, ajakan Gibran kepada pendukungnya untuk bersorak merupakan gimmick yang wajar. TKN menurutnya bakal melaporkan balik KPU ke DKPP apabila melayangkan teguran pada Gibran.